not a game, it's a rich team. Halo guys, kembali dengan aku. Sekarang ini masih ada makan-makan nemu bisa murah banget ini guys. Ini hanya 20.000 bisa ya rumahan, tapi aku rasa sangat worth it sekali. Ini lihat kalian guys ya. Ini bisa rumahan, kalian bisa order dan wow. Toppingnya banyak, kejunya juga banyak ya. Ini lihat. Cuman banyak lapisan kejunya, ada mozzarella-nya juga. Ada sosisnya, ada daging ayamnya, macam-macam pokoknya guys. Yo, sangat luar biasa. Kita coba ini suapan pertama. Yuk, kita makan. Kebetulan kalau pas tahun dulu ini kita bisa ini ya guys ya, bisa pesen. Mau minta yang pedas, pedas banget, dan yang biasa-biasa. Biasa kan gede guys, nih lihat hampir satu jengkal seperempatnya, hampir satu jengkal ya ini guys ya, hampir satu jengkal. Sangat worth it sekali. Wow, nah lagi. Rotinya juga lembut, tebal. Hanya 20.000 guys. Kalian tahu kan harga bisa yang lain? Ini bisa rumahan, enak juga, bumbunya sedap, pedasnya pas, nah, toppingnya juga melimpah. Enak, kemetarnya sedang ya rotinya. Topinya ya juga mantep pokoknya. Kayak lagi. Wow, enak, benar-benar enak. Rotinya lembut banget. Garing. Ke dalam garam bantut kayak mantap. Ini coba lagi potongan yang kedua guys, potongan yang kedua. Ini lihat kejunya, wah banyak banget nih guys kejunya kan ya, banyak banget. Oke, kita makan. Ayo kita makan di tepinya aja dulu guys, biar enaknya nanti belakang. Makan di tepinya aja. Bos. Luar biasa, mantap. Ini yang menutupin. Wow,
pedesnya terasa banget sesuai request. Sosisnya terasa, ada cincang ayamnya juga terasa. Yuk lagi. Mantap. Kapan lagi? Lihat tepinya, tepinya. Daging ayam. Ada daging ayamnya. Pedes. Boleh. Cuman dua potong itu udah cukup mengenyangkan dan menurut aku sih sangat murah banget bagi kalian pencinta makanan pizza ini, ya bisa order langsung. Ini ya sekitar, bukan sekitar sih, tapi 20.000 udah pada besar tadi ya, besar tadi. Ini potongan-potongan kecilnya, yang gede-gede udah tak maham, besar banget dan worth it banget. Karena di tempat lain kalian tidak akan dapat yang namanya pizza semurah dan seenak ini. Ini pizza kalau nggak salah punya Meli ya. Rumahan kalian order, kalau nggak salah ada Instagramnya atau WA-nya, silahkan kalian order kalau ingin pizza seperti ini. Dan aku rasa dengan harga 20 ya ini worth it banget untuk kalian coba dan cicipin. Oke, jangan lupa kalian komen, like dan subscribe kalau mungkin ada ya tempat yang akan kita kunjungi atau kuliner mana yang kira-kira siapa tahu kita ada kesempatan kita bisa berkunjung ke rekomendasi kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.